Ini kita lagi berkunjung ke rumah pohon, kafe rumah pohon di lokasinya dekat kantor gubernur ini. Ada tertulis pesan dan bayar sebelum duduk. Pesannya di sini kayaknya. Rumah pohon. Ini ada kebun-kebun. Kebun-kebun. Kita pesannya di sini. Ada apa saja menu-menunya dan makanan? Siang kakak. Halo. Pesan di sini memang kok kakak? Iya kak. Oh, baru naik ke atas. Iya kak. Tentang pelayanannya self-service ya kak, langsung bayar langsung ambil. Iya. Ada apa sih kakak? Ada kopi, ada non kopi. Kalau soal jus itu kalau kayak dia dengan karamel dengan kalau latte. Kopi ini yang dingin kok kak? Ada kok? Yang ice ada yang hot. Pesannya? Oh ini, nantinya ini. Ini kan sudah. Kata apa? Cappuccino ice. Cappuccino ice 2. Sama aqua 1. Ini ada lapak yang lain makanan tapi belum tersedia kayaknya. Daftar menunya nasi ikan, asin, nasi ayam, nasi daging, nasi sei. Tapi belum ready. Ini pohon cemara ini sebagai dasar fondasi dari rumah pohon ini. Kita sudah pesan, sekarang kita cari tempat di atas. Naik, naik. 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 Naik, naik. Permisi, kakak. Dia bisa pegang motor lah. Naik. Naik. Sini, sah. Dicur di sana, deh. Atau mau di sini, sah? Oh, lihat dia. Kita jalan-jalan lihat situasi di lantai 2 rumah pohon ini. Di bagian bawah perkebunan, kebun-kebun sayur. Ini bagian sini kursinya dari batang pohon ini unik. Ini pemandangan ke Transmart. Ini lampu-lampu yang kalau malam akan menambah keindahan suasana.
makanan tadi. Halo.